Pastoro. Baiklah. Bahkan saksinya perempuan saya aku nomor yang lupuk. Progresnya ini tadi malam semua saksi sudah diperiksa semen. Jadi tanggalnya sudah jelas, tapi tidak bisa sampaikan ini karena masih rahasia. Jadi tidak boleh menyampaikan juga di dalam kalangan umum pan, gitu maksudnya. Jadi intinya alhamdulillah, alhamdulillah clear apa yang kita tuntut sesuai dengan prosedur. Pan, gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya ini sudah berdarah, bro. Siap. Akhirnya tersangka sudah siap. Halo, Mas. Karena itu masih kondisi tersangka. Ini sudah kembali. Ini lapangan, Mas. Depan masjid aku. Di DKP. Untuk menyebut nama anu belum. Tidak boleh semangat Tuhan dari polisi. Kita juga menyadari tidak oleh memaksa orang. Menjelaskan nama sedetail mungkin. Karena saya Suwarno tersangka ini tidak boleh. Itu inisial. Ya, ada. Sudah, Mas, masuk. Percaya ke kriminal percaya sudah. Masuk. Halo, Mas. Nanti jaminan sudah masuk. Aman Pak ini. Hasil akhirnya Pak. Enggak ada enggak ada. Ya, tidak ada jaminan. Kalau enggak ada buktinya kan belum kuat, Pak. Karena sekarang kita jatuh di sini. Dimohon jangan sampai nanti situasi seperti ini nanti dengan kejulan tambah baru kita tak polisi malah jatuh sidik. Gitu. Yang jelas pelaku sudah, tapi memang tidak boleh pada dipublikasikan. Keluar ngomong rawan di bapak di polisi. Betul lho Pak. Dan nanti mungkin nanti kalau sudah P21 dan nanti pelimpahan kejaksaan motor itu baru boleh. Kita sama-sama. Ini belum ada kepastian untuk mengeser.